Uji santuy. Uji santuy. Uji santuy. Aduh, uhuy, sokap nih. Bisa. Yow, 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 yow. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Baca komen Twitter Santuy. Hero. Hello the people in the, in the, in the, in the, in the world. Balik lagi di Bacot Santuy, baca komen Twitter Santuy. Gimana skabsnya, bro? Sesuai lanjutan tweet kemarin gitu, bro. Gua pengen tahu menurut kalian kenapa awal tahun ini, bro ya. Maret aja belum beres, udah banyak orang celakain orang. Baru 3 bulan loh, Blay. Baru 3 bulan di 2023, udah banyak orang yang pengen celakain orang. Ada suami mau nyeburin istri, bunuh nyokap, bunuh anak, pukulin bocil 17 tahun pajak, bikin emosi di Sabtu Hayu ini gitu, bro. Jadi gue kemarin nge-tweet, pada punya masalah apa sih, Blay? Heran kenapa dari awal tahun sampai sekarang banyak orang celakain orang. Kayaknya negara kita butuh Power Ranger, kayaknya butuh gitu, bro. Butuh superhero gitu kita tuh, Blay. Jelas negara demokrasi, kenapa konsep hidupnya tuh Bronx gitu, terlalu barbarik. Bingung gue. Coba tren hari ini apa coba nih ya? Marjoni apa coba, Blay? Marjoni diamankan polisi ya, ditangkap karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi mengamankan barang bukti. Alah, kan baru buka trending, udah ada narkoba, narkoba, narkoba. Pemuda-pemuda, jangan coba-coba. Nanti masuk penjara kamu di tusbol. Alah, lulur. Masih zaman emang sabu-sabu gitu. Kenapa sih? Masih zaman. Ah, tapi kan masih dugaan, Blay. Masih dugaan gitu ya. Oknum biasalah. Oknum nih, lama-lama negara oknum mulu anjir. Lama-lama negara kita punya mabes oknum, bangsat. Oh, yang lain deh, teh gelas jaksel apa coba anjing, yang agak-agak fun lah. Jangan berbau kriminal mulu, bangsat. Sumpah ngakak banget teh gelas jaksel. Kenapa emangnya anjing? Ini apa anjir, teh gelas jaksel gitu, Blay? Sekali lu minum teh gelas jaksel, lu pengen mutusin pacar, terus pengennya jadi FWB apa gimana gitu, bro? Kerjanya staycation di Senop apa anjir? Terus packagingnya kenapa atasnya pakai stiker bawahnya? Kagak anjir. Anjing biar crop top kipak. Biar crop top anjir. Jaksel-jaksel crop top. What the hell? Nggak crop top nggak jaksel, Blay. Nggak, kenapa harus crop top gini gitu? Kenapa bawahnya tuh putih gini sendiri? Nggak pakai plastiknya gitu loh. Nggak pakai stikernya gitu, bro. Kenapa teh gelas jaksel? Siapa sih yang bikin tren ini anjir? Kemasannya tuh membuat orang tuh ingin membuka aurat gitu. Aneh banget anjir. Hell? Terus kalau crop top harusnya bawahnya juga ada stikernya dong. Ini mah baju doang, gak pakai celana, Kips. What the hell? Wah, aneh banget anjing, teh gelas jaksel. Aneh banget, apa sih teh gelas jaksel? Harusnya namanya gak teh gelas big gini, gak. Literally ini teh gelas gitu, Blay. Ah, gimana? Kurang jaksel. Sebagai pemuda jaksel pride, gak gini. Harusnya ini kurang, harusnya jadi teh gelas. Atau gak? Tea glass. Nah, tea glass. Jadi mix match harus ada gitu, Blay. Literally tea glass. Itu, Blay. Ah, udahlah bro, kita balik dulu ke tweet gue. Itu the topic yang bikin emosi di awal tahun sampai sekarang gitu, bro. Banyak sekali kriminalitas dan pengadut ideologi barbarik. Langsung aja kita klik, let's go. Bang, butuh circle yang school living, yang biar gak pusing sama masalah-masalah negeri. Manusia emosi dikit ngomong kontol, mutilasi sakit dikit berkosa. Lihat tweet dikit korupsi. Sakit dikit berkosa. Saya dikit diperkosa, modern. Sehingga ada kakek-kakek umur 65 perkosa nenek 95 tahun. Apa yang mau diperkosa, Blay? Apa gitu yang mau diperkosa, Blay? Udah tinggal kulit, gitu, Blay. Terlalu barbarik gitu, kenapa ya, anjing? Tidak beradabnya tuh jelas, gitu. Gak mau jadi Power Ranger, maunya jadi Power Love. Love gak butuh power, butuh di DM. Butuh orang yang punya power tapi gak anger. Betul, orang yang punya power tapi gak anger ya, gak marah-marah gitu. Dikit-dikit gak tuh darah tinggi apa tuh orang-orang itu ya. Dikit-dikit bunuh, buang ke laut. Bangsat banget anjing. Kayak sesembahan Poseidon gitu, aneh banget gue. Biasa kor menuju 2024, anak keteng ada aja gitu polanya. Oh iya bener ya, mau 2024 gitu kan. Harus dibanyakin dulu masalah. Nanti tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Nah itulah. Jadi tumbal buat cuan. Ya, cuan 2024 mungkin ya. Gak bisa bangkor, susah buat ngebela kebenaran di negara plus 26 ini. Bukannya jadi Power Ranger, malah jadi Power Danger. Nantinya kayak yang udah si pelapor dilaporin balik. Si pelapor disapal-sapil ya. Jelas itu, Blay. Masalahnya orang norakor, gak tahu school living pastinya. Ya, gimana ini? Kita baru first step menuju negara tercinta. Baru masuk satu kata santuy doang yang sudah divalidasi sama negara ini. Ideologi school living kita belum. Step by step, man. Sebagai cewek jadi semakin ngerasa takut keluar malam. Udah gak ada takut-takutnya sama dosa dan hukum. Soalnya orang-orang yang otaknya dicelurit itu. Jadi semakin ngerasa takut banget keluar malam. Kamu gak boleh keluar malam, mau ngapain? Gak boleh. Cewek keluar malam gak boleh.
Boleh kalau tahu tujuan. Contohnya kayak ke... Masalah sekecil ini pun tetap bikin pusing, Bang. Apa coba ini anjing? Tambal jam 24. Oh, tambal ban. Tambal jam 24 ban. Tambal ban 24 jam. Ah, anjing emang. Ikan tapi 5.990 per 100 gram, ha? Gimana maksudnya? Ikan tapi. Apa sih? Dilarang parkir kecuali ya. Kecualinya udah aja kita nanggung gitu kipak. Apaan sih? Negara kita udah ada Ranger merah, robotnya gede, bentukannya banteng. Tapi tergantung mood gitu biasanya tuh. Power Ranger itu tuh tergantung mood kayak Blay. Jadi pengen nonton Power Ranger, ha? Gak ngerti gue, Blay. Apa salahnya sama ini, Blay? Gak paham gue. Mungkin karena mau nikah kurang dana untuk mas kawin dan lain-lain. Bisa nih buat referensi. Nanti aku maharin 10 gram, apa cukup 1 gram emas, 9 gram sebusa. Emang nemu di mana kamu, Ismail? Benen! Kayaknya jadi introvert dan sedikit kewibuan gak begitu buruk, Kora. Butuh wibu memang kita di sini ya, sekarang. Terlalu banyak ekstrovert pembunuh. Susah, gak butuh Power Ranger, Bang. Butuhnya diskon ruang guru karena emang tolol. Jelas itu anjing, jelas. Gak butuh, kayak pendidikan memang number one. Bener berarti yang kemarin tuh NTT 5:30, memang udah pagi aja gitu loh. Masukkan kegiatan-kegiatan positif lah. Lu mau tidur di kelas, gak merhatiin pelajaran. At least ada kegiatan dari subuh, sekarang jam 4 sore gitu. Baliknya lah, udahlah. Biar pendidikan tuh masuk ke otak gitu. Kenapa ya orang-orang itu tuh gak makan bangku sekolah apa gimana gitu, Blay? Terlalu barbar gitu, gue bingung, sebel gitu gue, Blay. Lapor politik, cuman masuk berkas gak diproses. Lapor lewat sosmed, kena UTE. Anjing. Masalah gua sih cuman sulit nentuin pilihan, Bang Kor. Sulit apa sih? Salah satunya itu nentuin liquid mana yang bagus, Mangga Hera atau Colo. Ah, kalau itu mah enggak usah ditentuin, enggak usah dipilihin, beli dua-duanya, cobain. Udah, enggak usah mikir-mikir gitu lah. Efek vaksin enggak percaya. Efek vaksin. Efek vaksin ngapa? Efek vaksin anjir. Percaya deh, lihat teman-teman kita sekarang darti semua, emosian, temperamen, songong, apatis, flexing, tega. Efek vaksin, Blay. Efek vaksin ngapa, gepet. Efek vaksin anjir. Emang elit global kayaknya mau buat orang tuh semuanya temperamen. Mau bikin riot gitu loh negara kita gitu, bro. Biasanya sih kor masalah sering ketemu dari ekonomi. Kenapa ngeyel gitu, Twitter tuh ngeyel gitu. Dari ekonomi. Ekonomi. Kaum-kaum tembok ijo. Aduh anjing. Ada aja gitu, kenapa ya? Ngeyel gitu. Itu bangsat gitu lah sih. 4 sehat 5 sempurna 6 Maret 70. Eh, ada yang bawa Mazda RX-7 kemari. Si paling pecinta mobilan. Maksudnya apa sih? MU. Hah? Ih, si paling ngerti bola, parah gua anjing. Salah forum lah di sini. Kayak mana MU tuh? Yang main siapa MU yang gua tahu ya? Rooney masih main gak sih? Kayaknya Power Ranger cukup, soalnya kemarin Ultraman gak sanggup. Gitu. Kalau butuh Power Ranger malah makin hancur dong, Bang. Kan Power Ranger kalau berantem otomatis manggil Megazord. Nanti malah makin hancur negara. Ah, ya juga ya. Masalah juga gue ya. Terus manggil siapa tuh, Blay? Terlalu banyak kriminalitas gitu, bro. Ini tuh bukan LA gitu, Blay. Bukan gitu loh, anjir. Boston gitu. Bukan, anjir. Jakarta lifestyle, Jawa Barat. Harusnya kriminalitas itu tuh gak setinggi mereka gitu loh, Blay. Cuman makin tahun makin banyak gitu. Ah, fuck lah. Dari dulu memang banyak. Cuman gini loh, dulu banyak, belum ke-expose. Sekarang udah ke-expose. Tapi kan gak bisa dipungkirin. Berarti saking lebih banyaknya, jadi ada beberapa yang ke-expose. Gitu loh, men. Kayaknya orang-orang harus berubah kayak gini deh, Bang. Walaupun bikin salty kita semua, ya seenggaknya dia gak ngerugiin orang lain. Cuman bawahnya pengen ngelem bibirnya biar mingkem apa anjing. Dia tuh flexing, Blay. Flexing behel, kayak mana itu? Pager giginya itu di flex, kayak mana? Gak apa-apa. Ya, daripada kita ngeliat kriminalitas bunuhin orang, mendingan ngeliatin gigi dia sampai kering, itulah. Mending basah gitu, wet. Wet look. Gak perlu serius dengan masalah yang ada, Kor. Memang hidup juga perlu tantangan. Makan toke goreng, misal. Oh, fuck lah, bro.
Fuck lah, ini bukan toke anjing, ini sosis, kipak, dibentuk aja. Udah positive thinking ya, Kips. Ranger putih siap melaksanakan tugas negara Wakanda. Kalau lo beneran Power Ranger gak nge-tweet, Kip. Mana ada Power Ranger nge-tweet? Aneh banget. Apakah seperti foto profil saya dibutuhkan, Wong Spele apa anjing? Bangsat, Seto, Seto Kaiba, anjing jadul banget ini, tai. Apaan sih ya? Seto, Seto Kaiba, anjing. Harusnya diserang Blue Eyes White Dragon tuh. Orang-orang yang kriminal atas kriminalitas itu lah. Biasalah bang, rombongan-rombongan itu. Rombongan-rombongan privilege. Generasi 2K ke atas emang rada sampel otaknya kebanyakan micin sama bucin. Ada bocil yang cari jati diri sampai nyelakain orang lain hanya untuk dibilang keren dan garang. Ada juga bocil yang gobloknya setengah mati demi belain cewek sampai bikin orang lain hampir meninggal. Ya emang aneh orang, anak-anak sekarang zaman sekarang tuh aneh banget gitu loh. Bucin sampai darah daging gitu loh. Sebel gitu gue, kenapa ya? Tolol sama cewek gitu. Ah fuck lah. Atau tolol karena pengen dibilang keren gitu. Harusnya tuh kalau lu mau dapat pengakuan orang, lu gak harus cari pembuktian, tapi lu lakuin dengan gak ngerugiin. Kayak gitu loh. Kalau cuma pengen ngasih pembuktian doang, ya lu bakal ngelakuin hal tolol gitu. Tapi kalau lu rubah cara lu ngebuktiin dengan hal yang lebih bijak, itu bakal lebih bermanfaat buat jangka panjang gitu. One man can change the world, bro. Sumpah, lebih bijak lebih baik sih. Kalaupun lu mau melakukan hal-hal yang menurut lu itu benar, lu harus bisa tanggung jawab. Tapi gak harus juga dengan cara violence gitu, bro. Kayak ada pilihan lain, anjing. Cara nyikut orang tuh banyak loh caranya. Kalau ujungnya pakai fisik ya, kelihatan tololnya lu gitu. Lebih butuh kakek-kakek bawa cerutu. Bangsat. Petrus. Udah dikasih bit karbu pajak mati belum sama bapakmu yang gak seberapa itu? Apa anjing? Apa goblok? Aduh anjir anjir. Protection now or regrets later. The fuck. Senakal apa kalian di SMA? 3 tahun SMA gak pernah ngerti MTK. Mbak itu bodoh bukan? Goblok. Hidup lagi kayak peler. Apa anjing? Equality, love, empathy, and respect. That is the law. Your life. Hidup layak kayak player. Katanya cawan suci sudah penuh. Katanya cawan sucinya sudah penuh. Anjing apaan sih. Kalau banget abis putus bang ha? Barang siapa yang mempunyai barang itu makanya itu. Barang siapa yang mempunyai barang itu makanya itu barang. Bro, setolol-tololnya lu jangan pernah update Twitter. Aduh, kelar lah lu di Twitter anjing. Aduh, bangsat emang orang-orang Twitter ini ada aja gitu, kenapa ya? Aduh, bro, tolol-tololnya lu jangan pernah update Twitter. Kinti lu orang gini Twitter tuh. Yakin Power Ranger Core Ultraman aja udah angkat tangan. Anjir, anjir. Enggak, lu pada bener mau di mana sih anjing? Ultraman lagi mancing. Emang Ultraman bisa makan yang mulutnya ketutup mulu? Sebenarnya kita tuh berani ngelawannya Kor, hanya saja yang bener akan ditindas. Tunggu habis dagangan dulu Kor. Power Ranger-nya jualan dulu Gipak. Kintil. Ya gimana ya Kor, semakin berkembang zaman semakin mundur otak manusia ya. Kembali lagi ke logika sih Kor, kalau udah kepepet apapun dilakukan gak mikir imbasnya. Ibarat buang sampah jadi limbah, kita bunuh dia buat ilangin masalah malah jadi limbah masalah. Keren. STSB kakak sudah tidak sanggup berkata-kata. Ah bangsat lah, ada aja lagi singkatannya. STSB kakak aja sudah tidak sanggup berkata-kata. Iya. Enggak anjir, ini gue baru paham bangsat. Kemarin yang nge-tweet di gue, dia bilang pantesan bajunya gak dipakai-pakai lagi. Ini anjir gue baru ngeh. Bangsat. Ah gintil gintil. Baju gue lagi dicuci boy. Gadeng. Anjing bajunya sama dong, macan dia blay. Fucking hell. Ah udah lah, segini aja dulu bro. Nanti kita lanjut lagi tweetnya, seru-seruan. Dari kemarin open Facebook juga belum. So stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace. Semua sudah kufahami, takkan bisa.